Bupati Subang, Ruhimat, bisa jadi kepala daerah terkaya di Jabar. Bupati Subang Ruhimat resmi menjabat sebagai Bupati Subang pada Rabu 18 Desember 2018. Ia didampingi Agus Maskur Rosyadi sebagai Wakil Bupati. Dilansir dari situs laporan harta kekayaan penyelenggara negara, tercatat harta kekayaan Bupati Subang Ruhimat mencapai 52 miliar rupiah lebih. Kekayaan terbesar Ruhimat berupa tanah dan bangunan senilai 50 miliar rupiah. Sisanya berupa 6 kendaraan senilai 1 miliar rupiah lebih, kemudian harga bergerak 132 juta rupiah dan kas senilai Rp 43 juta. Kekayaan Bupati Subang Haji Ruhimat itu kian besar jika gajinya sebagai bupati dimasukkan sebagai penghasilan tetap. Hanya saja, sejak menjabat jadi Bupati Subang, dia memilih tidak mengambil gaji. Gaji yang dia dapat langsung diserahkan ke anak yatim via Basnas. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!